sekarang kalian sudah membawa makanannya masing-masing. Ya. Sudah, setelah Pak, kita mengadakan uji, ya, saya akan tes siapa yang berhasil dan tidak. Ya Pak. Kamu dari Korea ya? Apa? Topinya terlalu bawah Pak. Dikatasin dikit. Ya, diangkatin sama dia Pak. Nah, jadi saya mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah ikut lomba masak ini. Ya Pak. Ya Pak. Nanti siapa yang berhasil akan saya kirim ke kapal pesiar. Ya Pak. Ya, sebagai chef di sana. Ah, arahnya kemana si Pak? Laut Pak. Di laut? Bukan ya. Di empang. Kandas tuh. Di kapal pesiar itu pasti di laut. Oh ya Pak, malam ya? Saya orang kampung Pak, nggak tahu Pak. Ya. Ya Pak. Saya akan coba. Ya Pak. Dari konstruksi makanannya ini. Konstruksi? Bangunan. Oh. Penataannya. Penataannya. Baik Pak. Penataannya ya, sangat kondusif. Amat terkendali. Maksudnya bagus. Iya benar. Baik Pak. Cuma kita kan masak ya, betul, jangan bukan hanya dilihat dengan mata. Betul. Tapi kalau masakan itu dirasakan dengan lidah. Limu. Kalau panas. Oh iya iya iya. Iya. Bapak bisa. Sini Pak. Kelewat. Oh. Malah daki saya dikeruk Bapak. Ini potongannya simetris. Simetris. Ya. Nah, ini kacang panjangnya dipotong ya, simetris dan Pak, ukurannya sama. Ini udah penek Pak. Kok masih kacang panjang? Jatuh, nggak kemakan. Ini Pak. Ini anehnya, ya, kacang panjang itu, walaupun dipotong pendek tetap panjang. Nah itu, hebat. Ini sendoknya kurang bersih. Yang dirasain makanannya Pak. Oh, iya. Gimana Pak, debunya udah terasa? Bijinya empuk. Iya, iya. Ini baru satu ya. Iya. Pak, ini bagus sekali ini. Kenapa? Ini udangnya ngeringkuk. Emang bongkok di mana-mana juga. Oh, ini minyak ini. Minyak Pak, kenapa? Tidak keriting. Tidak. Enak Pak. Berasa banget bawangnya. Kan yang di bawang. Kan bawangnya doang itu. Saya enggak pakai bawang ini. Enggak pakai. Berarti ini. Sendoknya itu. Tapi enak ya. Bagus. Oke. Eh nasinya belum? Oh. Kan nasi mah enggak usah. Sama aja. Oh, takut nasi plastik. Ya, takut beras plastik. Beras plastik. Saya Pak, cobain Pak punya saya Pak. Ini irisannya ini. Sangat teratur sekali. Teratur. Simbolis. Bapak juri chef apa pegawai kelurahan sih Pak? Ya, istilahnya luar biasa. Boleh kamu rasain? Bapak yang rasain. Bapak yang rasain. Acarnya rasa susu nggak? Bagaimana Pak rasanya? Ada rambut? Kentangnya ini kurang. Nggak pakai kentang. Acar mangga, pikel. Timun. Ini acar apa sih sebetulnya sih? Acar timun. Ini karena nasi goreng ya. Saya, ini harus dicicipin. Bapak yang nyicipin. Nggak usah. Kalau saya orangnya begitu Pak, ya kan? Disuapin. Disuapin Pak. Iya. Nggak usah. Biar saya menang. Biar saya menang Pak. Pas banget tadi habis garuk-garuk lagi. Disuapin. Jadi enak. Pas garuk-garuk ya. Saya ngerasa terasi ini loh ya Pak. Nggak usah. Biar saya menang Pak. Nggak usah. Saya main diri. Ini pakai telur ceplos loh ya. Ceplok. Kok lama-lama saya timpuk pakai piring nih Pak. Terus ceplos. Emang Pak, panas. Ini ada riset dua. Nggak panas. Pak, ini boleh ngundurin diri nggak Pak? Saya mundur aja nih Pak. Bapak bukan chef mantri sunat kayaknya nih Pak. Ini terlalu banyak minyak ini. Terlalu banyak minyak ini. Bapak belum makan. Per satu tapi sekali. Ini penyedapnya kurang ini ya. Ini bumbunya kurang, nggak meresap ini. Bumbunya nggak meresap ya. Kesalahannya di mana? Kalau bumbu nggak meresap tuh kesalahannya di mana? Salah siapa? Ini kayaknya kurang mikir. Salahnya kurang mikir. Okay. Jadi perpaduan antara garam sama mecin, ya, ini terlalu banyak sausnya. Ya. Jadi ini dia bisa menilai ini. Oh iya dia chef kan lidahnya. Bapak nggak makan Pak. Gimana Pak? Masih ada gabahnya tuh. Nah, benar berarti itu. Gimana sih? Saya. Silakan Pak. Ini ciri khas Indonesia ya. Betul. Kungkang. Kangkung. Kangkung Pak. Bapak kan galak Pak harusnya Pak. Oh ya. Silakan Pak. Coba ya. Ini ayam pedas ya. Ayam pedas. Ayam Pak.
ini kamu ini ayam laki apa perempuan ini? Saya nggak tanya Pak, tapi kayaknya sih laki-laki. Laki-laki ya. Dagingnya terlalu empuk ini ya. Kan itu enggak, baru bumbunya Pak. Itu sama baru bumbunya. Nggak kena tadi dagingnya. Baru bumbunya. Bapak belum pernah digambar Iron Man ya? Ya maaf. Orang baru bumbunya dagingnya di komentar. Canda melulu kamu saya. Bapak gitu. Yang di sana. Saya peserta nunggu-nunggu dari tadi. Bapak yang diinin ayam ngapa ya kangkung ngikut? Mama mau ngambil ayam, Mama mau ngambil itu. Ayam tapi kangkung ngikut aja ini. Bapak yang nyendok. Bapak belum pernah sweet makhulek ya? Jempol semua. Oh, gimana Pak? Gimana nih Pak? Di mulut itu berasa. Berasa. Berasa enak. Ayam. Berasa kemakan. Berasa kemakan. Makan. Ah, ini terlalu. Terlalu apa Pak? Sedikit saya ngambilnya. Ya, sudah. Ya. Rasanya gimana Pak? Dari semua ya, saya ini masakan apa aja, ya menu mana saja, masakan internasional segala macam sudah saya coba. Ternyata ada satu yang dari segi rasa kurang fleksibel gitu ya. Jadi saya menentukan. Di antara peserta ini, hanya dua yang berhak untuk mengikuti UNAS. Ujian selanjutnya ya, tes selanjutnya. Tes selanjutnya. Oke. Okay. Untuk saya kirim ke Belgia. Di sana ada kapal pesiar. Jadi yang mengundurkan diri atau tereliminasi. Saya harap tidak berkecil hati untuk meneruskan bakatnya sebagai chef. Namun ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Pak. Orang ini. Sini. Pak, kita udah nungguin, udah sering. Nggak jadi-jadi nih, Pak. Dengan nomor peserta yang gagal atau tereliminasi nomor peserta 4.312. Cuman bertiga, Pak. Cuman bertiga, 4.000 dari mana? 1, 2, 3 yang biji, Pak. Yang ikut audisi banyak. Nomor? 036. 036. Saya 02. Saya 01, jurusan Serang-Serang. Saya umumin situ enak dempetan. Makanya cepetan Pak, ini udah gak konsen. Jangan lah lu yang umumin lagi. Bapak yang jadi juri. Yang tereliminasi. Nomor. 0-0-0-0-0-36. Bianca. Sabar ya. Sabar. Bianca, maafin kita ya. Enggak, ya Ursula. Cuman aku ngerasa kesalahan banget sama kamu. Karena sedih, maka saya batalkan. Kok bisa, Pak? Enggak bisa, tetap tereliminasi. Udah, kamu sampein aja sama mama kamu. Iya. Buat mama yang ada di rumah. Nitip mama aku juga. Buat mama Kang Sule juga maafin. Mama aku ulang tahun. Mama Kang Ferry juga happy birthday. Asep Matria. Buat Kang Asep, mohon maaf banget. Ya. Aku mohon maaf banget. Ya, Kak. Lihat di jalannya. Lamaan. Saya mah mending jadi peserta, saya malah. Juri, gak dapet apa-apa. Ada. Sama juri enggak? Bianca, jalan sini aja, Bianca. Lewat masuk keluar. Langsung aja lulus. Oh, saya lupa keluar aja. Coba balik. Gue sama tariknya, no. Nah. Hei. Ini selamat tinggal. Jangan. Oke. Okay. Tinggal kalian berdua, cuma jangan berbangga hati karena masih ada ujian lagi buat kalian. Siap. Untuk melangkah ke jenjang berikutnya. Siap. Sebelumnya saya akan tanya dulu. Sebelum sebagai chef, Anda bekerja sebagai apa? Kang Rongsokan, Pak. Ceritanya gimana sampai Anda tertarik dengan dunia masak-memasak ini? Ya, saya tinggal di Tasik, Pak. Keluarga saya di Garut. Saya lahir di Cimahi. Saya punya ibu. Nah, ibu saya tukang baso. Bapak saya juga tukang baso. Ya, itu kepanjangan deh. Ini maksudnya.
sampai Anda ini terjun menyukai dunia kuliner ini, masak-masak segala macam itu gimana cerita? Saya lahir dulu, Pak. Cuma langsung saja ke udah gedenya gitu. Udah gedenya aja. Saya masih ingat dulu, Pak. Nah, waktu itu saya ditumbuhkan besar sama orang tua saya, Pak. Diajar masak? Dagang. Oh. Ya, di situ saya gede, sampai gede. Istri, mas saya sama bapak saya cerai, Pak. Oh. Enggak, itu masalah yang lain ya. Ini gimana kok tertarik masak gitu? Belum tertarik, Pak, pada belum. Waktu itu. Masih belum, lama? Belum, masih lama. Nyesel saya tanya ini. Akhirnya, bapak saya kawin lagi, Pak, sama orang Ambon. Punya anak 3, Pak. Iya, iya. Yang satu di Ciamis. Yang satu di Cianjur, Pak. Iya. Itu. Sekolahnya apa waktu itu anak-anak? Malah ditanya panjang tanya. Itu, udah, Pak, sampai situ. Pak. Oh, itu enggak, kamunya itu sampai tertarik? Enggak. Ini mas saya kepaksa aja, Pak. Oh, cuma kok bisa masak gitu? Yang ngajarkan siapa? Apa dari buku resep, terus belajar sendiri? Enggak, Pak. Enggak. Saya lihat orang, Pak. Lihat orang masak? Main bola. Ya, orang masak, Pak. Orang masak. Ya. Bapak pakai ditanya. Udah tahu. Saya minum dulu ya. Ya. Gitu, Pak. Ya. Selain bisa masak, bisa apa lagi? Sulap, Pak. Oh, bisa sulap? Ya. Oh, kosong. Kosong. Oh iya, kosong. Oh, iya. Kosong ya? Iya, kosong-kosong. Kosong. Iya, kosong. Bisa sulap ini. Bapak mau apa? Burung. Weh! Kok bisa begitu? Burung itu. Aduh, terbang ke mana itu tadi? Bapak mau apa lagi, Pak? Kucing. Oke. Oh, iya. Hebat ya? Coba minta sendok gitu, minta sendok. Sendok pasti bisa. Sendok bisa? Tadi kosong, Pak. Kosong. Wih. Wow. Bisa sih. Selain ini apa lagi? Bapak mintanya apa? Itu kamu kasih coba, coba. Kamu kasih blender, coba minta. Blender, blender. Yang gede dikit, gede dikit. Masuk. Yang kecil, susah. Susah, gak ada. Ya sudah. Bapak minta apa lu? Ya sudah, gak minta apa-apa. Gak minta apa. Oh ya. Udah tanggung saya masukin. Bapak gak minta. Ya sudah. Ada ujian selanjutnya. Ya. Di sini kalian harus mengolah sesuatu menjadi masakan yang belum pernah saya rasakan ya. Oke, oke. Asisten saya akan membawa. Siap. Wah, yang ini sih saya mau ngolah nih. Bukan itunya. Oh, apanya? Ayamnya. Hanya disuruh ngolah. Nah, ini ada 2 ekor ayam. Kalian olah ya sampai jadi yang belum pernah dilombakan dan belum pernah saya rasakan rasanya. Apa ya? Oke, oke. Oke, siap. Oke, bisa lah. Ya. Yang ini. Tangan. Yuk, selama kalian bekerja, ya saya akan tinggalkan dulu ya. Itu bukan. Ya? Oke, Pak. Siap kalau gitu, Pak. Kalian laksanakan. Oke. Diolah sesuatu waktunya, menjadi sesuatu yang belum pernah saya rasakan. Oke. Mengolah sesuatu yang belum pernah dirasakan ya. Waktunya mulai dari kemarin. Sekarang. Mundur, kemarin. Mundur dong. Sekarang. Sekarang. Satu okay. Jam. Ya Allah. Keluarin lagi. Lupa kan? Kosong lagi kan jatuh ntar marah-marah saya. Bapak tunggu mie tek-tek dulunya Pak ya? Iya. Mas, kalau ada masalah di keluarga diobrolin aja. Jadi. Wah, tinggal 20 menit nih. Gimana dong? Beres.
Beres apanya? Ceritanya. Oh iya. Beres. Dua menit lagi. Dua menit udah. Bentar, dikit lagi. Kan harus mateng. 5, 4, 3, 2, 1. Angkat tangan. Chef. Pak. Asistennya mana? Biar segar lah asistennya suruh sini. Bapak bisa ngapain? Saya nanya, dengkulnya kenapa kayaknya gemeretak gitu? Nah, gitu. Setelah 1 jam lewat, dan kalian sudah dengan kreasi masakan sendiri mengolah apa yang saya minta. Ya, saya akan cicipi. Ya. Saya tadi bilang apa? Mengolah sesuatu yang belum pernah saya rasakan. Ya. Coba dibuka. Sekarang, Pak. Besok. Ayam goreng. Ayam ya. Goreng, kremes. Ya, ya. Ini biasa ini. Ya. Dari tadi makan mulu nih orangnya. Enggak dilihat. Ya. Ini sudah biasa saya sering lihat ya. Ayam itu diolah ayam pedas, ayam segala macam, ayam goreng, ayam semur ya. Ini sudah biasa ya. Ini sudah pernah saya rasakan. Semangat. Lu tadi ngapain ngobrol-ngobrol di situ kalau jadinya begini? Ngolah, kan ngolah sesuatu yang belum pernah ada. Yang belum pernah Bapak rasakan. Bapak pernah merasakan ini? Satu kekurangannya. Nah. Ini memang belum pernah saya rasakan. Karena tadi saya kan bilang, olah mengolah sesuatu yang belum pernah saya rasakan. Nah, iya. Saya mengolah bulu ayam itu, Pak. Nah. Saya olah. Cuma nggak ada sausnya ini. Nggak pakai, kan ini mau kemoceng, Pak. Oh. Tapi kan tadi kan ayam dimakan, dimut-mut, coba ini. Asain. Nah. Coba yang adil dong, Pak. Tadi saya sampai dimut-mut, sampai dikenyot-kenyot. Kan mengolah, Pak. Belum pernah saya rasakan. Nah. Mengolah sesuatu dari yang ayam. Belum pernah ada. Belum pernah ada. Nah, ini saya olah ayamnya, saya olah bulunya. Nah. Kalau dia kan mengolah dagingnya, nah. Saya olah bulunya. Terserah Bapak lah, saya mau menang, mau kalah, terserah lah. Yang penting saya mengolah lah. Boleh. Boleh. Nih. Ya. Coba. Bapak tahu cara ngerasainnya gimana? Gimana? Nah. Enak banget. Aduh, mana dia tuh? Ini kan ayam goreng, masa bulu ayam? Kamu kalau makan ayam paling gimana? Enak banget. Iya. Coba kalau ini sampai merebek. Enak banget. Wah, adil kalau gitu apa? Saudara menang, ya? Iya.